Asini roh hamadi hamu dongo dame na sia dewata amata, do sian anak no Tuhan Yesus Kristus tu hatai. Amin. Shalom, tapi parkurasan mani hita damang reinang na hina hulungan jalan api na supasun itu hatta Yesus Kristus. Hata ni debata di bagasan manugut nyarion, imana tersurat, di hebe di 2 Timotius 2 ayat 14 sonon mani dok disi. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Alai yang goho saimian ma di bagasan akka nagi nuruhon jalan nau ni hapor siang mi ai di boto hodo na mengajar hosa tuho. Di sini doang gue sehatna. Saudara-saudara yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada tanggal 26 Oktober 2010, Kepulauan Mentawai diterjang tsunami yang melulu lantahkan rumah-rumah penduduk, menyebabkan 499 orang meninggal dunia dan 96 orang dikatakan hilang. Namun di balik tragedi yang memulihkan ini, terselip kisah yang sangat mengharukan tentang seorang bocah yang berumur 4 tahun yang selamat dari gelombang tsunami. Namanya adalah Adripal sama Louisa. Ia tinggal bersama neneknya pada saat musibah itu terjadi. Adrian terpisah dengan neneknya akibat terjangan gelombang yang begitu dahsyat dan ia terbawa oleh arus gelombang ke lautan lepas. Tidak seorang pun yang berpikir bahwa Adrian akan selamat dengan kondisi yang seperti itu. Bagi mereka, pastilah dengan sekejap Adrian akan tenggelam ditelan oleh ganasnya ombak lautan. Adrian tidak berdaya dan tidak punya kemampuan apa-apa, tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya. Jangankan bocah kecil seperti Adrian, orang dewasa sekalipun tidak akan mampu mengalahkan dahsyatnya terjangan tsunami. Bagi mereka, lautan yang begitu luas hanyalah akan menjadi tempat peristirahatan terakhir untuk Adrian selama-lamanya. Namun, siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya Adrian ditemukan selamat? Dan yang paling mengagumkan Bapak Ibu, ia bisa selamat hanya dengan berpegang pada sepotong gabus di tengah lautan yang sangat luas tersebut. Adrian tetap hidup karena ia terus berpegang pada potongan gabus yang menopang tubuhnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami Adrian bisa menjadi cerminan bagi kehidupan kita saat ini. Bukankah demikian hidup kita di tengah-tengah belantara samudra raya kehidupan ini? Kita tidaklah mampu menjalani kehidupan ini bila hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebentar saja kita akan hanyut dan tenggelam oleh derasnya arus kehidupan dunia yang terkadang memikat kita dan dengan kenikmatan dan godaannya. Namun terkadang juga menghancurkan kita dengan musibah dan penderitaan yang sepertinya tak kunjung henti. Di dalam menjalani kehidupan, kita butuh pertolongan layaknya Adrian yang memegang gabus yang dapat terus berpegang agar kita tidak hanyut dan tenggelam. Potongan gabus itu adalah sesuatu yang mampu menolong kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang percaya, marilah kita hidup dengan terus berpegang pada firman. Dalam nas ini, Rasul Paulus mengingatkan kita agar berpegang teguh pada kebenaran firman dan jangan melupakan orang-orang yang telah mengajarkannya kepada kita. Dengan firman, bukan dengan dasar yang lain, kita pasti akan kokoh menjalani kehidupan ini, asal kita juga kokoh berpegang kepada kebenaran Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan dan menolong setiap orang yang percaya dan bergantung kepadanya. Jangan mengikuti ajaran yang menyesatkan agar iman kita tidak goyah. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada firman Allah akan membuat kita menyadari siapa sesungguhnya yang dapat kita percayai seumur hidup kita. Menghadapi arus dunia yang dengan berbagai godaan dan tantangan tentu tidak mudah bagi Timoteus yang masih muda dalam nas kita. Ia membutuhkan pegangan yang kuat untuk dapat bertahan dalam iman sambil terus memberitakan Injil Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan Timoteus untuk terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan
yang diyakini dan juga dihidupkan dalam dirinya. Kasih, kesetiaan, kesalehannya harus sungguh-sungguh dinyatakan oleh Timoteus, terlebih saat menghadapi penderitaan dan penganiayaan seperti yang pernah dialami oleh Paulus. Sebab saat orang beriman terus berpegang kepada kebenaran firman, maka ada kepastian kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Bukan hanya Timoteus, kita juga harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan di tengah godaan, di tengah tantangan dan tekanan kehidupan di dunia ini. Firman Tuhan memang tidak mengurangi persoalan kita, apalagi menghilangkannya. Tetapi berpegang pada firman Tuhan akan membuat kita berani, karena firman Tuhan adalah sang sumber kebenaran. Mengapa kita harus berpegang kepada kebenaran, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena Allah sang pemberi firman itu adalah sumber kehidupan. Saudara, ada dua keadaan yang dapat menyebabkan seseorang cenderung tergoda untuk tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, yakni kesusahan dan kemakmuran. Kesusahan dapat membuat seseorang putus asa dan meragukan pemeliharaan Tuhan. Sementara kemakmuran bisa membuat seseorang lupa diri dan merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Hal ini sangat mungkin terjadi pada kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus dalam masa pencobaannya di padang gurun juga menggunakan prinsip ini. Dia diperintahkan oleh Roh Tuhan menuju padang gurun. Dan setelah 40 hari, 40 malam berpuasa, dia digoda untuk melakukan mujizat mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus mengutip 3 ayat dalam Alkitab untuk menjawab iblis dengan mengatakan, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hal inilah yang Yesus lakukan, karena ia senantiasa berpegang kepada firman Allah dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih, bila Yesus sendiri yang adalah Allah menunjukkan kesetiaannya berpegang pada firman, sudah seharusnya kita mengikuti teladannya. Seperti orang Israel yang direndahkan hatinya oleh Tuhan dan menyadari kebesaran Tuhan dalam pentingnya berpegang pada perintah Tuhan. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan kiranya terus berpegang kepada firman Tuhan, karena Allah sang pemberi firman sesungguhnya Allah sumber kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih, sebuah robot kecil karya seorang profesor sedang asik menari-nari di atas meja pemiliknya. Robot ini tersambung dengan sumber listrik melalui seutas kabel sehingga ia memperoleh energi untuk bergerak ke sana kemari. Suatu kali robot ini melihat burung kecil yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Burung kecil itu memikat hatinya karena memiliki bulu yang indah. Karena itu ia ingin mendekati burung kecil tersebut. Ia mulai berusaha mendekat, hampir sampai tetapi akhirnya terhenti oleh karena kabel yang menghubungkan dirinya dengan sumber listrik tersebut terlalu pendek untuk membuat dia sampai ke tempat di mana burung kecil itu berada. Robot ini berusaha untuk melepaskan kabel tersebut agar dia leluasa berjalan mendekati burung kecil tersebut, dan tiba-tiba, pluk, saklar terlepas dari sumber listrik. Dia pun mulai berjalan perlahan ke arah di mana burung kecil berada, tetapi sayangnya, beberapa langkah kemudian tenaganya mulai berkurang dan perlahan-lahan ia mulai rebah. Robot ini mengorbankan ketergantungannya dengan arus listrik karena keinginannya yang kuat untuk mendekati burung tersebut. Akhirnya ia tidak bisa lagi bergerak karena ia telah terputus dari sumber energinya. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Seperti robot yang bergantung dengan sumber energi yang bisa membuat hidup kita tetap hidup dan bergerak, demikian juga kita yang bergantung penuh kepada Allah sang sumber hidup. Ketika Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita, gaji yang besar dan pekerjaan yang baik, jangan sekali-sekali melepaskan genggaman kita dan berpegang kepada firman Tuhan. Karena bukankah semua itu tidak bisa menjamin keselamatanmu? Ketika kenikmatan dunia menggoda kita untuk terjerumus di dalamnya, mari kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Karena semua itu hanyalah kenikmatan semu belaka yang tidak pernah memuaskan hati kita dan memberi sukacita yang kekal. Bahkan kita kesusahan datang, bencana tsunami merenggut nyawa sanak saudara keluarga kita, kelaparan dan bahaya sekalipun, jangan kita melepaskan genggaman daripada firman Allah
Haruslah kita menyadari bahwa keberadaan kita, fisik dan spiritual kita hanya bisa dilandaskan di dalam firman yang memberi kita kehidupan. Saudara, sebagai anak Tuhan, haruslah kita berpegang pada firman Tuhan, karena Allah sang pemberi firman itu adalah sumber kehidupan dan Allah yang setia pada janjinya. Sambil menantikan hari Tuhan yang pasti akan digenapinya, marilah dengan iman kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, sang sumber hidup, dengan terus berpegang pada kebenaran firman-Nya. Percayalah bahwa janji Allah yang akan menjemput kita pada kedatangannya yang kedua kali pastilah akan tergenapi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Alia manami na di bono gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya ro maharajonmu, saya saut malom moni roham di bono tongon songon di bono gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sisa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai horo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amen.